Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Habib Yunus serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diizinkan Allah untuk bermuajahah dalam rangka mengikuti pengajian akad pagi IKADI. Semoga kehadiran kita, keikhlasan kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang manfaat fid dini dunia wal akhirah. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lahul Fatihah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sobaruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرين حاضرات yang dirahmati Allah demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Ustaz Jabaruddin semoga menambah keimanan kita dan menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai pengajian ada beberapa pengumuman. Yang pertama ditujukan kepada calon santri PPTK hari ini pukul 8.30 pembelajaran dimulai. Jadi setelah pengajian akad pagi akan dimulai pembelajaran PPTK. Kemudian modul dan kamus PPTK bisa diambil di sekretariat dengan menemui Ibu Hermin. Kemudian infak akad pagi yang lalu alhamdulillah mencapai 5.445.000. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon maaf Habib Yunus masih dalam perjalanan, karena itu akan diselingi dengan pembacaan selawat yang akan dipandu oleh Ustadz Zainuri. Kepada Ustadz Zainuri, waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari kita bersolat sama-sama sambil menunggu beliau Angkrum Habib Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faya ayyuhal mardun minhu syafa'atan صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سيد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع الشان والدرج أضفت يا ديرة علي. يا Salawat. Kemudian lanjutkan dengan acara inti yaitu pengajian akhad pagi yang akan disampaikan oleh Habib Yunus dari Surabaya. Kepada Habib Yunus, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dalam kehidupan ini yang penuh dengan segala macam nikmatnya dari hadirat ilahi Rabbi
hidup di dunia yang sekali ini Allah liputi kita dengan kenikmatan yang agung, kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkat curahan salawat dan salam, nanti kita akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, hadirat rahimakumullah, hidup di dunia ini sekali, hidup yang sekali ini gunakan dengan baik. Hidup yang sekali ini raihlah prestasi dengan seindah-indahnya. Hidup yang sekali ini jadilah Anda orang yang paling bermanfaat bagi diri Anda, keluarga, bermanfaat bagi orang lain, dan paling utama bermanfaatkan, jadilah Anda orang yang bermanfaat bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah Anda ketika Anda wafat, nama Anda selalu dikenang, baik bagi agama Anda sendiri ataupun siapapun orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ini adalah hidup al-hayatun najihah, hidup yang sukses. Hidup sukses itu seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk orang ini termasuk yang paling dicintai oleh Allah. Allah Rasul sallallahu bersabda, "Al-khalqu kulluhum 'iyalullah, fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li 'iyalih." Semua orang makhluk itu adalah di bawah tanggungannya Allah, dan yang paling bermanfaat dan yang paling dicintai di sisi Allah, fa ahabbuhum ilallah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling manfaat bagi orang yang lain, bagi makhluk-makhluknya Allah, baik itu manusia ataupun yang sekitar Anda dari hewan ataupun tumbuhan. Sekecil apapun itu adalah mutajarah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, baik dalam akwal, ucapan ataupun perbuatan, itu adalah kita ada bisnis sama Allah. Ya, hidup ini katanya Rasulullah SAW mutajarah. La liyarbaha alaikum, bukan Allah cari untung dari kamu, walakin ditarbahu alaih, melainkan kamu, supaya kamu yang dapat untung dari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat semestanya Allah ini begitu besar. Ya, apakah kita akan bersempit semesta ini lantaran kejelekan dan kejahatan kita? Semesta Allah yang begitu besar ini penuh dengan keberkahan, kemakmuran, kenikmatan, kebaikan. Pahala itu bisa Anda lakukan kapanpun, dimanapun. Apa kiranya kurang bagi kita untuk mengais pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surga begitu indah, begitu agung, begitu besar, begitu luas, sungguh terlalu bila seseorang sulit atau dia tidak kebagian tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita enggak kebagian tempat di surganya Allah. Dan kalau enggak kebagian tempat, itu adalah tak lain karena kita orang yang terlalu, kata orang tulung agungnya, kenemenan. Kenal kenemenan. Urip dadi wong nemen nanding tidak disenengi wong. Ya, kalau nemen abie, masya Allah, semua orang akan senang. Ya, tapi kalau nemen, ya, kalau masalah fisik itu ciptaan Allah. Ya, tapi nek nemen
tindak tanduknya itu tidak membanggakan, malah nyesekkan api. Ya, yang bisa membuat puas hatinya orang itu kan banyak. Masa kita akan nyesekkan hatinya orang? Sehingga orang yang lihat kita itu kelelek. Kelelek karena enggak bisa ngomong. Ini betapa jeleknya perbuatannya. Nah, yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak terpuji. Sesuatu bahkan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah bangunkan untuk kita adalah mengajak kepada kita agar kita jujur sama Allah. Agar kita bersikap untuk selalu bermanfaat kepada orang lain. Yang penting bukan gerakan dan banyaknya daripada ibadah itu, tapi yang penting adalah buah daripada ibadah itu. Apa buah daripada ibadah itu? Adalah kamu bermanfaat. Kamu membawa misi daripada Rasulullah SAW. Yang mana Nabi besar Muhammad SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah ayo kita jujur. Jujur pada perbuatan, jujur ucapan, bahkan jujurkan batin Anda. As-sidq dikenal dengan kalimat as-sidq. Apa as-sidq itu? Jujur, benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan kumpullah, jadilah, tirulah orang-orang as-sadiqin. Orang-orang yang sudah sukses di muka bumi ini mengemban sifat sidik dari Allah Subhanahu wa taala. Mengemban salah satu sifatnya Rasul SAW yaitu as-sidik, jujur. Hidupnya jujur bagi dirinya, jujur bagi orang lain, jujur yang paling utama yasduq ma'allah, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah lah yang mengetahui apa yang disembunyikan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Jadi kita hidup ini kalau di sini mungkin kita bisa bohongin orang, tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa dibohongin. Semuanya akan nyata. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu yang paling rahasia dan yang paling dalam dan yang paling tersembunyi. Allah sangat faham. Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mendidik kita dengan kalimat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sering orang itu bertanya, apa daripada ketakwaan? Kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ya ayyuha itu sendiri adalah ungkapan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ungkapan pujian, panggilan, seruan yang dimana kamu dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuha adalah untuk di dalam bahasa Arab untuk orang yang tinggi, untuk orang yang terhormat, sehingga dipanggil dengan kalimat ya ayyuha, wahai orang yang jujur, wahai orang, wahai kamu, alladzina amanu, orang-orang yang telah mengaku iman, orang-orang yang telah memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah katakan enggak cukup imanmu dalam pengakuan, tapi harus kamu ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Jangan absen dari ketaatan dan jangan
kemaksiatan. Kan semuanya itu kan ada daftar hadirnya. Ya, kalau di saat kebaikan jangan sampai absen, tapi kalau di saat kemaksiatan jangan sampai nama Anda ditulis hadir. Jadi absenlah, alias tidak hadirlah Anda di saat dalam keadaan, di saat kemaksiatan. Dan Allah yang mengetahui kelemahan umat manusia ini, maka Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Bisa jadi orang itu melakukan kejelekan, kejelekan dan kejelekan, keburukan, dosa dan dosa terus dia lakukan, tapi di situ dikatakan al hasanat yudhibna sayiat. Selagi umurmu masih ada, maka tidak ketinggalan. Ya, belum maghrib, ya, belum telat bagi kamu untuk memperbaikinya, maka kamu bisa perbaiki dengan kebaikan-kebaikan yang kamu perbuat. Alam dunia ini enggak ada yang tahu, semuanya misteri, tapi ada rambu-rambunya. Yang iman, bertakwa, jujur, selamat. Yang enggak iman, yang enggak bertakwa, yang enggak jujur, tidak selamat. Itu kan rambu-rambu, iya kan? Rambu-rambu apa enggak? Ya itu rambu-rambu. Tetapi diketahui rambu-rambu itu dijalankan benar atau tidaknya di akhir umur, di saat kematiannya, di saat orang itu hendak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang itu tetap dituntut untuk takut kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan ketakwaan yang menurut pola pemikirannya. Ya, ada orang mengatakan, alhamdulillah, kebanyakan amalan ibadah saya adalah taat. Maksiat itu pun ada, tapi kalau saya hitung jumlahnya sedikit. Hati-hati, jangan Anda merasa bangga. Mawas diri, jangan pandang orang lain di bawah level Anda. Jangan. Pandangan Anda memandang orang lain bahwasanya orang itu di bawah Anda, berada jauh di level Anda, Anda kalau bahasa ampelnya dangak didik. Dangak itu apa? Syamikhan bi anfihi. Al-Qur'an itu ibaratkan, ya. Ibaratkan, nyontohkan orang dahulu kalau dinasehati enggak mau adalah syamikhan bi anfihi. Apa syamikhan bi anfihi? Ngangkat enggak gitu. Syamikhan bi anfihi itu apa? Kaget, dangak. Seolah-olah sangat terpelanjat, ka'annama yas'adu, kayak-kayak kenaik, dia agak naik, terpelanjat, kayak mau ditarik ke atas. Ya, orang ini begitu dia dangak atas orang lain, tapi sampean paham ya, dangak ini paham tak? Paham ya. Kalau enggak paham, saya buka kamus baru Jawanya nanti. Begitu orang itu ngerasa dangak didik, ya, di daripada orang lain, maka dari situ nilai imannya berkurang. Coba, ya, sampean kalau nganggap diri Anda lebih dangak teko wong liya, meskipun itu lebih kecil, maka iman itu berkurang sesuai dengan kadar dangaknya. Iya. Orangnya tambah dangak, berarti imannya tambah mudun. Sebab di saat itu batinnya sudah bukan bersandar kepada Allah, sudah bersandar kepada apa yang dia yakini. Ya. Dia sudah seolah-olah
dirinya sudah menjamin akan benar-benar sukses. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita itu selalu takut. Hasil akhir itu tergantung pada finalnya nanti. Iman itu betul atau enggak tergantung daripada finalnya. Bagaimana? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Ya kan? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yadkhulaha. Hatta fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Dikatakan seorang dari kalian, sesungguhnya katanya Rasulullah SAW, seorang dari kalian kebanyakan amalannya adalah ibarat orang lihat penduduk surga. Ya, kriterianya sebagai penduduk surga. Tapi ada turun suratan takdir dari Allah sehingga satu kali itu dia melakukan salah satu perbuatan daripada perbuatan penduduk neraka, maka ditutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Sehingga ketika diakhiri, distempel dengan amalan yang terakhir itu, maka akhirnya dia masuk mencicipi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang dari kalian amalannya kebanyakannya adalah seperti amalan penduduk neraka. Ya. Kemudian turun suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata dia melakukan salah satu amaliah daripada penduduk surga, maka pada akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus dalam keadaan wajal. Apa wajal itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa mawas. Harus diperhatikan. Harus dicek batinnya. Ya. Sebab ini jelas Allah tidak menginginkan kamu hanya beriman. Tidak. Allah menginginkan kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Kamu jangan ngaku iman dulu, tapi bilang kamu Islam. Kalau sudah kuat imanmu baru kamu betul-betul beriman. Jadi iman itu sehingga dikatakan indal imtihan yukramul mar'u au yuhan. Di saat orang itu ngadepi ujian baru bisa diketahui orang ini memang pantas istimewa atau tidak istimewa. Ya, jadi orang harus ada namanya takwa kepada Allah, yaitu rasa takut. Jalur pertama adalah tidak memandang diri lebih bagus dari orang lain. Bisa. Sulit. Sulit ya? Sulit. Tidak gampang. Saya bisa? Belum tentu. Mau bisa? Al-Quran sudah mengajarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean cuman iya karena budu tidak cukup, harus pakai iya karena nasta'in, selalu minta tolong. Minta tolongnya kepada Allah apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Jadi kalau hanya sekedar menjalankan ritual ibadah, ya, menjalankan bentuk-bentuk amaliah ibadah saja tidak cukup. Iya kena abudu. Apakah langsung ihdinash shiratal mustaqim? Nah, tidak bisa. Harus tambahkan iya kena abudu wa iya kena nasta'in.
Saya akan buktikan dari ibadahku ini, saya akan cari buahnya, saya akan cari jalurnya, saya akan usahakan, saya memohon kepadamu ya Allah, baik secara lisan maupun perbuatan. Isti'anah, minta tolong. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru masih mohon ihdinas siratal mustaqim. Makanya Rasulullah SAW waktu makan beliau mengatakan, aku tidak merasa aman di dalam hidupku ini, bisa jadi makanan belum masuk, aku sudah dicabut nyawaku oleh Allah. Ini Rasulullah SAW. Jadi ini adalah teoritis. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya orang kepada Allah adalah dia selalu mengejar ridhonya Allah, menjauhi kemurkaannya Allah. Pokoknya dia selalu berusaha di dalam setiap keadaan bagaimana supaya majikannya itu senang. Ya, majikannya itu senang. Bahkan di dalam ibadahnya itu dia kembangkan bentuk ibadahnya. Bukan hanya monoton sholat misalkan, bukan hanya monoton puasa. Makanya syariat itu beraneka ragam. Sebab apa? Allah tahu, Allah rangke manusia ini punya perasaan kesenangan berbeda-beda. Kalau seandainya sholat itu hanya, kalau seandainya syariat itu hanya sholat saja, maka akan sulit bagi manusia. Dibuat macam-macam, ada sholat, ada sedekah, ada zakat. Ini yang wajib ya. Nanti ada sedekahnya, ada orang puasanya, ada haji, hajinya, ada umroh, umrohnya. Aneka ragam. Masing-masing daripada ibadah itu memiliki buah-buah tersendiri. Ya. Nah, buah itu rasanya manis enggak? Manis. Artinya iman itu ada rasanya. Ya. Iman itu ada rasa, ada rasanya. Makanya di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, dzaqa ta'mal iman. Benar-benar merasakan manisnya iman. Siapa? Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Iman itu ada rasanya. Ta'am. Saya isi waktu saya salat, salat sunnah, baca Quran, selesai, tutup, ini itu, ini itu, ini itu, ibadah terus. Cukup bisa merasakan manisnya iman? Belum tentu. Manisnya iman nampak ketika Anda merasa nikmat ketika berkorban untuk orang lain. Hadza iman. Makanya ketika ditanya afdhalu shadaqah, shadaqah paling afdhal apa? Dari kalau sedekah itu munculnya dari orang yang lagi membutuhkan dan dia hartanya ngepres. Ini betul-betul dia, dia sembelih. Ya, dia sembelih, sembelih. Jadi saya sebutkan dulu teorinya. Sebab puncak daripada iman adalah supaya Anda merasakan manisnya iman. Bukan hanya Anda merasakan kulit daripada iman itu. Ya. Kalau seandainya ada orang itu betul iman, contoh misalkan dia akan merasakan, dia akan berkorban untuk Allah, misalkan pada saat pernikahan, di mana hari itu sibuk, di mana yang namanya apa bersolek itu mahal, ya. Padahal kalau kita solek sendiri mungkin gratis, tapi kalau disolekin orang bisa jutaan. Tapi tiba-tiba dengar waktu sholat, gimana?
mau enggak kita rubah itu? Wis tak popo. Seumur hidup sekali, enggak sholat sekarang kamu bisa tunda nanti. Apa Anda bisa jamin umurnya bisa nyampe seperti nanti? Saya ada satu kejadian. Ada seorang perempuan di hari pernikahannya, waktunya sudah disolek, dia inap waktu sholat. Malamnya nanti itu istilahnya resepsi ya, resepsi. Suaminya bilang, sayang, ini waktu sholat. Kalau saya enggak bersolek enggak apa-apa, tapi kamu sudah bilang saya akan lebih berkorban, saya akan lebih mementingkan sholat adalah untuk perhiasan wajah saya di hadapan Allah daripada di hadapan manusia yang ngabisin duit banyak, yang komentar juga banyak. Ya, ini kurang ininya, ini kurang ininya, kan gitu. Ini solekannya siapa ini? Ini kurang tipis ini kurang naturalis ini, kan gitu. Ya, duitnya banyak, komentar juga banyak. Oh ini terlalu menor, saya nggak butuh itu semuanya. Yang penting di hadapan Allah, solek bisa diulang. Akhirnya dia berwudu, hasil solekan ini dibuang sama dia. Ibunya marah-marah, ya Allah nak gimana? Namanya mantu baru, gak berani membelain istrinya, ya dia diam lakinya. Akhirnya sudah sholat. Rupanya saat itu adalah saat terakhirnya sholat. Di sujud terakhir dicabut nyawanya oleh Allah. Ini iman. Husnul khatimah. Betul-betul halawatul iman. Orang sekarang kan enggak. Dia anggap ibadahnya sudah terbaik. Jadi kalau dia bilang saya sudah hafal Quran, kalau enggak dipanggil hafid tak gelem. Ya, sudah sholatnya banyak, sedekahnya banyak. Dan memang setiap amal ibadah itu ada cobaannya. Ada seorang guru, seorang ulama sufi berkata demikian di dalam majelisnya. Orang itu kalau mau sedekah biasanya diikuti 70 cobaan. Hah? Harus membutuhkan ibaratnya ngelawan 70 setan. Ya. Bahkan setelah dia beramal. Apalagi kalau seandainya dia mengeluarkan sedekah di tengah malam, terdorong salah satu hadirin orang kaya. Ya, saya guru, insya Allah saya tidak akan menemui cobaan seperti yang antum katakan itu. Saya akan sukses. Enggak. Saya sendiri belum tentu menjamin. Saya sendiri kalau seperti kamu, seperti pengakuanmu seperti ini, saya masih belum berani ngaku. Cobalah. Ya, gampanglah. Saya insya Allah akan saya buktikan. Hah? Ya sudah. Saya yakin insya Allah tidak ada. Ya, dapat seminggu gurunya nyuruh orang. Kamu, jadi ada orang miskin pengemis di kampung situ. Dia bilang, kamu tengah malam ketuk rumah orang itu. Coba. Orang ini masih ingat masalah sedekah tadi. Ya, supaya betul-betul halawatul iman. Tengah malam diketuk rumahnya. Atas suruhan guru ini. Cuman dia enggak paham. Assalamualaikum. Tolong saudaraku. Saya orang lemah, enggak punya apa-apa, miskin begini, 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 begini. Kasih. Oh ya, sedekah itu pahalanya besar. Dikasih uang besar. 20 menit balik lagi. Oh ya,
teman saya masih kurang, mungkin bisa saya DP dulu ya, sampean DP, saya bantukan sampean untuk ngasih dia. 15 menit lagi balik lagi. Oh ya, itu sebelahnya mungkin belum, 3 sudah balik.